dan kita pada pagi hari ini, Pak. Momen apa ini? Dekat kita, Pak. Protokol kesehatan udah ada masker kita juga. Baik, ini rekan-rekan semua, jadi kegiatan bersih-bersih lingkungan ini ya, kebetulan ini adalah lapangan Usman Harun, lapangan yang bersejarah buat Kecamatan Sebeduk ataupun Kota Batam ataupun bagi kami marinir, sehingga kita melakukan bersih-bersih lingkungan di sekitar sini, yang mana ke lapangan ini harapan kita bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sekeliling. Jadi momen 10 November ini kita manfaatkan, selain yang pertama, dalam kita memperingati Hari Pahlawan, seperti tadi kita sudah melaksanakan upacara bendera di satuan, yang mana di, selama upacara bendera kita membacakan amanah yang disampaikan oleh Menteri Sosial. Kemudian lain kegiatan lainnya, saat ini rekan-rekan kita juga dari marinir melaksanakan ziarah di makam pahlawan TMP Batam. Kemudian kegiatan ini juga kita melaksanakan pembersihan di Piayu ini, Kecamatan Sebeduk. Nah, ini juga ada Pak Camat yang mendampingi kami. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian momen ini juga, selain kita memperingati Hari Pahlawan, kita jadikan momen ini untuk menyambut hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-75. Ya, 75 tahun pengabdian Korps Marinir, kita jadikan momen ini untuk memperingatinya. Yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 November, tepatnya ulang tahun Marinir ke-75. Berapa anggota? Ya. Berapa anggota Pak yang turun? Gimana? Anggota yang turun ke lapangan. Anggota kita yang ikut untuk kegiatan ini kurang lebih 100 personil untuk kegiatan ini. Kemudian yang di TMP juga ada. Kegiatan sebelumnya, Pak? Kegiatan sebelumnya, seperti rekan-rekan juga sudah mengikuti kegiatannya, ada kegiatan kita laksanakan lomba-lomba, mungkin seperti kemarin sama rekan-rekan wartawan juga, itu momen kita bangun untuk membangun silaturahim juga, salah satunya lomba. Kemudian nanti kita ada juga kegiatan panen, ketahanan pangan yang sudah kita lakukan. Memang kita kebetulan momennya pas untuk menjelang HUT Marinir, dan hari ini juga pas Hari Pahlawan. Nanti kita akan laksanakan juga itu. Nanti ke depan juga ada rencana kita kegiatan pameran senjata maupun donor darah juga. Siapa cepat? Gimana? Markas penidur, tempat. Yang mana itu? Lokasi. Untuk lokasi apa pameran nanti? Lokasi pameran senjata nanti kita pilihkan, ada satu tempat mungkin di Batam Center mungkin nanti. Ya, tapi tetap kita mematuhi apa yang menjadi aturan pemerintah dalam kondisi pandemi ini dengan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai nanti kita melaksanakan kegiatan pameran senjata ataupun kegiatan bakti sosial, kita melupakan yang namanya protokol kesehatan yang sudah menjadi anjuran dan perintah dari pemerintah. Iya. Tambahan dari Pak Camat. Pak Camat dengan kegiatan ini, Pak, apa komentarnya? Tanggapannya apa? Baik, terima kasih atas kesempatan waktu ini. Atas nama Pak Camat Usman Harun, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada dan langsung turun langsung untuk melihat melaksanakan kegiatan bakti sosial. Hal ini nanti supaya warga dengan anggota yang ada di sini saling menjaga lapangan yang sudah ada ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan segala sesuatunya. Inilah salah satu bagaimana antara warga dengan anggota marinir yang sudah terbangun selama ini. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan mudah-mudahan dalam kegiatan-kegiatan ini nantinya bisa menyambung tali silaturahmi tadi. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas support dan dukungannya, dan kepada Bapak Dandon yang turun langsung melihat kegiatan bakti sosial ini. Dan kami dari pemerintah daerah Kecamatan Sungai Beduk juga sudah melaksanakan kegiatan pembagian masker tadi, di mana kami melakukan beberapa titik. Ya, mudah-mudahan itu semua kita lakukan untuk terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Kita Kecamatan Sungai Beduk juga selalu memberikan
himbauan kepada warga agar selalu mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan mereka semua juga akan melaksanakan tertib dan patuh untuk melaksanakan aturan ini. Mungkin itu sama. Kalau dari kecamatan, Pak, rutinitas untuk raja-raja masker itu seperti apa, Pak? Kita kadang-kadang kita melaksanakan kegiatan untuk himbauan melalui perangkat RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mulai dari pembatasan sosial di lingkungan masing-masing atau mungkin himbauan-himbauan melalui tokoh agama, tokoh pemuda yang sudah kami lakukan itu sangat-sangat bermanfaat untuk kami. Dan alhamdulillah warga-warga kami sangat taat dalam melaksanakan protokol kesehatan ini. Ucapan dengan singkat, ikut hari ini yang ketujuh gimana nih, Pak, dari kecamatan sendiri, Pak? Tentunya kami sama warga kecamatan Kelimbetan menyampaikan selamat hari ulang tahun yang keberapa? 75. Korps Marinir, semoga warga tetap jaya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.